Halo, permisi kak, mau nanya, ini benar gedung biologi kan ya kak? Halo, iya benar ini gedung biologi, kamu maba ya? Iya kak, baru pertama kali banget kesini, jadi aku juga nggak tahu ruangan-ruangannya ada apa aja dan di mana aja. Kalau gitu aku kasih tahu ruangan-ruangan di gedung bio mau nggak? Wah, boleh banget kak. Oke, ya udah yuk. Halo semuanya, selamat kepada kalian yang terpilih menjadi mahasiswa baru program studi biologi Universitas Indonesia Angkatan 2022. Dalam tahap kehidupan yang baru ini, tentunya akan menyajikan kalian semua alur kisah yang lebih baru dengan lingkungan yang baru dan teman-teman baru yang akan mewarnai kehidupan kuliah kalian. Nah, daripada pada saat kalian ke gedung biologi tersesat dan telat praktikum atau kelas, aku kasih kalian touring ke gedung biologi nih yang kita sebut bio tour. Yuk kita mulai aja bio tournya, jangan lupa diingat baik-baik ya. Sebelum kita memasuki ruangan, di samping gedung biologi ada ruangan HMD yang merupakan ruangan multifungsi yang seringkali digunakan oleh fungsionaris-fungsionaris HMD biologi untuk rapat ataupun beristirahat. Saat kita memasuki gedung biologi, di lantai 1 atau lantai dasar terdapat mujur wanita dan pria yang diundang sebagai musola. Lalu, di lantai 1 memiliki ruangan-ruangan tertentu. Setelah itu ada ruang baca. Ruang baca ini seringkali dikunjungi oleh mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi atau proyek penelitian karena di ruang baca inilah terdapat berbagai macam literatur yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa ataupun dosen. Di sini ada lab ekologi. Lab ekologi adalah laboratorium yang digunakan untuk penelitian terkait ekologi serta penyimpanan alat-alat penelitian yang dibutuhkan untuk studi ekologi. Ruang koleksi biota atau RKBUI adalah ruangan yang digunakan untuk menyimpan koleksi-koleksi herbarium kering dan basah, koleksi hewan, dan koleksi alga. Ruang biosafety yang memiliki biosafety cabinet merupakan ruangan khusus yang digunakan untuk penelitian mikrobiologi yang membutuhkan keadaan khusus dan juga untuk preparasi sampel. Laboratorium preparasi mikrobiologi merupakan lab yang digunakan untuk mempersiapkan sampel-sampel tertentu. Laboratorium biologi lingkungan digunakan untuk mahasiswa yang melakukan penelitian terkait biologi kelautan dan biologi perairan air tawar. Ada juga lab ekologi teaching atau ruang teaching 1 yang merupakan ruangan yang utamanya difungsikan untuk kegiatan pengajaran mata kuliah teori, namun juga dapat digunakan untuk briefing aslab atau kegiatan BSO. Sebelum mencapai lantai 2, terdapat satu ruangan di lantai yang kita sebut lantai 1,5. Di lantai ini terdapat lab collaboration Merck, di mana lab ini merupakan bentuk kolaborasi dengan Merck dan dapat digunakan oleh mahasiswa biologi maupun luar biologi. Saat kita naik ke lantai 2, terdapat lab instrumen terpadu yang berisi instrumen-instrumen penelitian tertentu, terutama penelitian molekuler seperti alat PCR. Setelah itu, ada ruang tata usaha atau ruang TU yang digunakan untuk mengelola administrasi Departemen Biologi UI.
Ruang pimpinan adalah ruangan yang ditempati oleh para dosen. Setelah itu, ada juga ruang seminar 1 yang seringkali digunakan untuk sidang baik di jenjang S1, S2, dan S3. Di luar penggunaan ini, ruang seminar juga digunakan sebagai ruang kelas. Ruang kultur alga adalah ruangan yang menyimpan berbagai macam koleksi mikroalga. Sebelum sampai ke lantai 3, ada juga ruangan yang berada di setengah tangga, yaitu Lab Taksonomi atau Ruang Teaching 2. Laboratorium ini digunakan untuk kuliah praktikum dan mata kuliah teori yang dilengkapi dengan mikroskop untuk keperluan praktikum. Sama seperti ruang seminar 1, ruang seminar 2 seringkali digunakan untuk sidang tugas akhir untuk setiap tingkat dan juga sebagai ruang kelas. Laboratorium bioimaging ini berisikan mikroskop-mikroskop cahaya yang seringkali digunakan untuk penelitian seperti mikroalga, mikrobiologi, jaringan tumbuhan, dan lainnya. Selain musola jurusan yang berada di lantai dasar, ada juga musola di lantai 3. Di lantai 3 ada juga lab fisiologi tumbuhan dan lab kultur jaringan tumbuhan. Laboratorium ini digunakan untuk penelitian terkait fisiologi tumbuhan dan kultur jaringan. Sebelum mencapai lantai 4, seperti di lantai-lantai sebelumnya, terdapat lantai 3,5, di mana di lantai ini terdapat beberapa ruangan seperti lab fisiologi teaching yang seringkali digunakan untuk pembelajaran praktikum dan kelas mata kuliah teori. Selain lab fisiologi teaching, di lantai 3,5 ada juga ruang lemari asam. Ruang lemari asam ini digunakan untuk penelitian yang membutuhkan bahan-bahan kimia yang bersifat asam. Nah, kita sudah mencapai lantai 4 di lantai yang paling atas, di mana di lantai ini terdapat lab perkembangan tumbuhan, lab mikroteknik tumbuhan dan hewan, lab kultur sel, serta ruang preparasi molekuler. Setelah itu, laboratorium mikroteknik tumbuhan dan hewan berfungsi untuk penelitian mengenai jaringan tumbuhan ataupun jaringan hewan, di mana di lab ini ada mikrotom atau alat yang digunakan untuk membuat sayatan yang tipis. Laboratorium perkembangan tumbuhan digunakan untuk penelitian terkait kromosom tumbuhan dan juga menjadi tempat untuk preparasi sampel. Terakhir, ruang preparasi molekuler, di mana ruangan ini digunakan untuk preparasi atau persiapan sampel sebelum digunakan oleh mahasiswa.
Nah, di lingkungan biologi UI juga terdapat bangunan-bangunan yang berada di luar ruangan. Di antaranya adalah rumah anggrek, di mana rumah anggrek adalah ruangan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan koleksi anggrek. Di mana di rumah anggrek ini, mahasiswa dapat melihat berbagai macam spesies-spesies anggrek. Kemudian ada juga rumah kaca. Rumah kaca di biologi ini berbeda dengan rumah kaca pada umumnya karena rumah kaca ini digunakan untuk penelitian atau praktikum terkait tumbuhan yang membutuhkan lingkungan yang terjaga. Nah, danau situ alam ini digunakan oleh mahasiswa biologi untuk penelitian ekologi dan kadang juga untuk mengambil sampel. Gimana menurut kamu abis keliling lingkungan biologi UI? Wah, ternyata gedung biologi UI banyak banget ya kak, ruangannya sama lab-labnya beserta fungsi-fungsinya yang berbeda-beda. Kalau warga biologi UI sendiri ada siapa aja ya kak? Nah, kalau kenalan sama warga bio, kita kenalannya bareng teman aku aja yuk. Oke kak, boleh banget. Nah, sekarang aku sama teman aku bakal ngenalin kamu ke karyawan-karyawan biologi nih. Kenalan yuk. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Gina dari Biologi 2021. Boleh nih masih perkenalkan kepada teman-teman semua. Nama saya Ramdhani, bagian kebersihan di Departemen Biologi. Tariana, saya penanggung jawab gedung Departemen Biologi, termasuk dulu laboran dan teknisi di Departemen Biologi. Saya Nurjaya, tim lab riset dari Departemen Biologi, pengampu praktikum fisiologi hewan, struktur hewan, dan juga mikroteknik hewan. Juga bertugas di rumah hewan Departemen Biologi. Nama saya Taryono, saya sebagai penjaga dan penanggung jawab di Fakultas Departemen Biologi. Saya Turino, saya di Departemen Biologi, pengadministrasian di S2 Biologi, di S3 Biologi, dan di S2 Ilmu Kelautan. Departemen Biologi. Saya Arif Fadilah, saya kerja di Tata Usaha Departemen Biologi. Itu pengadministrasian akademik. Nama saya Faiz Saidullah. Perkenalkan, nama saya Ibu Asri Matiri Mulani, biasa dipanggil Asri. Saya bekerja di bagian laboratorium. Halo, saya Konita Gina Fadilah, biasa dipanggil Konita. Saya laboran di Biologi. Nama saya Sopura. Di Departemen Biologi, saya bekerja sebagai laboran. Ibu Susantiana. Nama gue Alexander Tianara, Biologi 2014. Sekarang bekerja sebagai staf laboratorium riset atau laboran di Departemen Biologi dan sekaligus ditugaskan sebagai kurator untuk Herbarium Depokensis dan Museum Zoologikum Universitas Indonesia. Oke Pak, boleh nih diceritakan sedikit pekerjaannya itu ngapain aja dan juga Bapak sudah bekerja berapa lama di biologi? Saya bekerja di Departemen Biologi dari 2016. Sebagai laboran pengampu praktikum fisiologi hewan, kami menyiapkan semua kebutuhan untuk praktikum fisiologi hewan dari alat dan juga bahan yang digunakan serta hewan uji praktikum. Dan juga untuk proses di rumah hewan itu kami memberi perlakuan hewan dan juga itu juga ada layanan bisa dari mahasiswa Departemen Biologi juga bisa dari departemen lain ataupun universitas lain. Jadi gua kerja itu dari tahun 2018, waktu itu gua semester 9 mahasiswa, masih mahasiswa lagi skripsian, itu gua sekaligus magang sebagai kurator. Kemudian tahun berikutnya gua direkrut kontrak setahun. Kemudian di tahun 2021 berarti
gue baru diangkat sebagai laboran. Kalau untuk kerjaan, sebenarnya laboran pada umumnya sih, kayak manajemen lab, kayak penyediaan peralatan, bahan, kemudian membantu apa jalannya penelitian dan praktikum terutama. Kalau sebagai kurator, gue tanggung jawab di bagian manajemen spesimen, baik yang botani maupun zoologi. Kerjaan saya udah lumayan, karena saya udah pensiun ya. Saya udah purna, udah pensiun kemarin September, cuman dikaryakan lagi udah departemen karena belum ada gantinya. Untuk teknisi departemen biologi dan penanggung jawab gedung terutama. Dan saya kerja hampir 32 tahun di departemen biologi. Oh, departemen biologi saya lupa. Paling baru masuk digabung di MIPA-nya pertengahan 2012. Nah, masuk kerja di sini sebagai PU itu 2007 ada pengangkatan. Terus kerja saya di sini sebagai penerima skripsi, buku-buku dan mahasiswa juga kalau menyembuh persilakan saya bertanggung jawab di sini. Jadi saya tata usaha itu mengerjakan berbagai tata persuratan baik mahasiswa, dosen dan karyawan juga pekerjaan tata usaha yang lainnya. Saya bekerja dari tahun 2004 sampai sekarang. Berkaitan dengan berkas-berkas untuk kayak sidang, untuk apa ya, untuk penyiapan pemberkasan aja. Kalau bisa juga sih mungkin surat-surat yang sekiranya memang yang cukup ditandatangani oleh Kaprodi mungkin saya yang buat. Tugas utama saya di laboratorium yaitu untuk mempersiapkan praktikum wajib ya, diantaranya praktikum genetika, praktikum biologi molekuler, praktikum struktur hewan, serta untuk yang praktikum pilihan itu mikroteknik tumbuhan dan mikroteknik hewan. Selain itu juga diperbantukan sebagai tenaga administrasi pada urusan tugas akhir yaitu melaksanakan usulan penelitian dan ujian skripsi. Biasanya saya ada di lab mikrobiologi, bidang saya di mikrobiologi. Yang saya kerjakan sebagai laboran itu menyiapkan praktikum, bertanggung jawab sama alat-alat dan bahan-bahan yang ada di laboratorium, mengurus administrasi untuk mahasiswa yang mau penelitian di Departemen Biologi. Kerjanya dari 94, bantu-bantu di TU. Untuk pertanyaan selanjutnya nih bakal pakai spin wheel kayak gini, Pak. Pengalaman bekerja di biologi yang sangat berkesan itu? Pengalaman yang berkesan? Ya, ke lapangan, karena saya dulu laboran ya, laboran lapangan, jadi saya sering ikut ke lapangan. Hampir tiap tahun saya pasti bawa mahasiswa, terus membantu penelitian dosen, membantu penelitian mahasiswa. Semua yang ada di biologi itu sebenarnya berkesan ya, dalam hidup gitu ya. Karena memang saya ini berawal dari awalnya office boy ya di sini. Lalu saya kuliah, sambil kuliah belajar dengan para dosen, itu pengalaman-pengalaman saya yang sangat berkesan. Sampai pada titik saya lulus kuliah dan diangkat sebagai laboran di Departemen Biologi. Ya paling ini di sini orangnya ramah-ramah, jadinya betah di sini. Ada tempat lain kan sama cleaning service suka dibeda-bedain, kalau di sini enggak, disamaratain dah, jadinya enak di sini. Sebelum pandemi mungkin agak ramai ya, banyak kegiatan mahasiswa, terutama BSO-BSO di departemen, HMD juga banyak kegiatan, dosen juga banyak yang masuk. Nah, setelah pandemi ini nggak ada sama sekali, sepi semuanya. Dan semuanya kayaknya teratur, harus gini, harus gitu. Jadi sepi setelah pandemi ini, jauh turunnya. Kalau sebelum pandemi ya bahasa gampangnya ya tamu itu boleh ya asal-asalan masuk lah gitu, kira-kira gitu. Tapi setelah pandemi karena ada peraturan jaga jarak dan kapasitas gedung itu harus bikin protokol khusus untuk masuk gedung. Jadi pada saat pandemi masih tinggi-tingginya itu benar-benar ketika mau masuk gedung itu harus daftar sepekan sebelumnya. Kalau telat atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan ditolak. Selain kayak protokol kesehatan dan hal-hal lainnya yang berkaitan sama itu, jadi ini mungkin kayak berkah di balik kesulitan kali ya, karena gedung jadi sepi kan,
lab di biologi itu banyak yang mengalami renovasi. Jadi ada beberapa laboratorium yang baru itu dibangun selama pandemi. Itu seperti lab kultur sel atau lab ekologi dan beberapa lab juga kedatangan alat atau instrumen lab macam-macam. Ilmu, fun, asik. Di departemen biologi kekeluargaannya baik, pokoknya enak deh di sini, nggak ada yang tempat lain selain di sini yang enak. Kalau suka ya ini sesuai passion. Maksudnya masih punya kesempatan untuk terus belajar, bisa kolaborasi dengan para dosen dan ketemu macam-macam orang. Kalau dukanya, pekerjaan ini dinamis. Bisa, di satu sisi memang bisa jadi suka, tapi dukanya adalah karena saking dinamisnya itu sering nggak terduga. Gitu. Jadi banyak hal yang harus dikerjain, kira-kira gitu. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin boleh nih Bapak sampaikan pesan untuk mahasiswa biologi, Pak? Paling jaga kebersihan aja. Ya, untuk mahasiswa biologi lari dan rajin belajar lah, biar nggak ngecewain orang tua. Sopan sama karyawan, kadang-kadang ada mahasiswa lewat-lewat aja kagak misi, terus masuk ke ruangan nggak misi nggak apa. Lalu jaga kebersihan lingkungan. Ya, sehat-sehat semuanya. Disiplin ya, hormati orang tua, bimbinglah adik-adiknya untuk belajar. Ya. Taati peraturan, terutama di lab, jangan makan minum di lab, terus komunikasi ke para laboratorium. Terkhusus ya, mungkin karena efek pandemi, kita lebih sering mengenal teman-temannya, mengenal staff-staffnya, termasuk dosen, banyak-banyak ngobrol, sama ya cobalah adaptasi lagi, karena sekarang menuju offline, mencoba belajar yang mungkin metodenya lebih baik lagi. Pesan untuk mahasiswa sih, terutama yang bagi kaum yang muslim itu jangan lupa sholat, berdoa supaya bisa menjadi mahasiswa yang baik, sopan, dan hasilnya nanti juga akan baik kan. Nah, karena kita udah keliling gedung bio sama kenalan sama karyawan-karyawan juga ya, kamu udah hafal belum? Jujur belum sih kak. Iya sih, karena kamu baru tahu juga, tapi mulai diingat-ingat ya teman-teman, karena setelah ini bakalan ditanya ini.
Thank you.